Baik, kita mulai saja ya. untuk perkuliahan pagi hari ini. Uh, Oke, okay, ini sudah 35 orang ya. Oke, okay, kita mulai saja untuk perkuliahan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pak. Ya, Baik, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk materi kali ini, teman-teman bisa cek ya di... E-learningnya saya sudah upload ya untuk materi pertemuan kedua. Nah di pertemuan kedua ini kita akan mengulang sedikit ya karena di pertemuan pertama sebenarnya sudah saya sampaikan. Tapi di sini eh, sudah saya siapkan modulnya, jadi teman-teman eh, nanti bisa mengikuti. Kemudian nanti eh, step by stepnya seperti apa itu teman-teman juga bisa ikuti gitu ya. Nah di pertemuan kali ini kita akan Mencoba ya, membahas kembali untuk instalasi Android Studio di komputer kita, gitu ya. Oke, di sini sudah saya share screen ya. Kemudian, teman-teman tadi silakan di download ya, untuk modul pertemuan kedua itu adalah modul instalasi Android Studio. Nah, ini kenapa diulang kembali, ya? Karena eh, tahapan ini adalah tahapan yang cukup penting ya. Jadi teman-teman harus coba install nanti si Android Studio-nya. Kemudian di pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan bahas tentang eh, pengenalan ya struktur project ataupun nanti konfigurasi Android Virtual Device kemudian menjalankannya pada emulator ya. Ini sebenarnya juga sudah saya sampaikan di awal ya. Cuma lebih jelasnya, nanti saya buatkan modulnya sehingga teman-teman bisa mengikuti kembali, gitu ya. Nah, kemudian nanti juga teman-teman diharapkan, gitu ya, eh, mulai eh, belajar, ya, belajar bahasa pemrograman Kotlin, ya. Nah, nantinya eh, ke depannya eh, pastinya kita menggunakan eh, bahasa pemrogramannya adalah Kotlin, ya. Nah, untuk Kotlin sendiri, ini kita. Eh, review sebentar ya. Jadi ada yang namanya Kotlin ya. Nah teman-teman selain dari kemarin kita di developer ya, developer android.com teman-teman juga bisa nanti akses ke yang namanya Kotlin Lang ya, Kotlin Oke kita tunggu sebentar. Ini koneksi saya ya kita lihat dulu. Tunggu sebentar. Nah, harapannya di mungkin di kelas teori juga sudah disampaikan ya Android itu seperti apa, kemudian eh strukturnya seperti apa, kemudian apa saja nanti yang diperlukan untuk menjalankan Android. Nah, tapi di praktikum nanti akan kita ulang kembali dengan langkah-langkah yang bisa kita praktekkan bersama-sama gitu ya. Kalau kemarin kita masuknya ke developerandroid.com, kemudian nanti pilih Kotlin ya. Dari sini teman-teman bisa belajar secara mandiri ya untuk mengenal bahasa pemrograman Kotlin terlebih dahulu. Karena sesuai eh, RPS yang diberikan ya kemarin itu nanti kita uh, untuk kedepannya programmingnya itu nanti kita menggunakan yang namanya Kotlin ya. Nah di sini teman-teman bisa mengikuti ya. Oke ini RPS-nya ya. Nah nanti kita belajar uh, Android Studio ya di minggu yang sekarang. Jadi kita mulai dari instalasi, kemudian nanti di minggu selanjutnya kita belajar buat project yang nanti kita langsung jalankan di emulator. Nanti saya buatkan juga modulnya. Kemudian nanti ada selanjutnya ada layout dan sebagainya gitu. Kemudian, terkait bahasa pemrogramannya, kemarin itu disepakati kita akan menggunakan yang namanya Kotlin. Ya, jadi basic dari Kotlin itu teman-teman harus mengerti dulu, gitu ya. Dan kalau teman-teman mungkin sudah familiar dengan Java, ya Java itu sebenarnya nanti secara apa ya? Itu sebenarnya tidak jauh berbeda nanti dengan Kotlin, cuma si Kotlin nanti dia jauh lebih ringkas, gitu ya, atau jauh lebih. Dari segi penulisan sintak itu jauh lebih sederhana gitu ya, dibandingkan dengan Java. Jadi, kalau misalkan sudah pernah belajar Java ataupun sudah pernah belajar bikin Android menggunakan Java, nanti ketika menggunakan Kotlin itu tidak terlalu kesusahan gitu ya. Nah, tadi teman-teman nanti bisa akses ke developerandroid.com, nanti bisa pilih ya. Pertama, mungkin teman-teman bisa belajar yang... Kalau mau belajar programmingnya dulu, itu pilih yang Kotlin Boot Bootcamp ya. Di sini kita belajar dari awal ya, jadi Kotlin basic, kemudian nanti function sampai nanti ke generic function ya, sampai ke Functional manipulation fungsional manipulation ya. Nah mungkin juga nanti akan saya support gitu ya di e-learningnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di e-learning itu kemarin sudah saya upload untuk rekaman di pertemuan pertama gitu ya. Kemungkinan nanti juga yang pertemuan ini pun nanti akan saya upload. Kemudian nanti akan saya coba tambahkan uh, semacam apa ya, semacam kayak suplemen gitu ya untuk mempelajari bahasa pemrograman Kotlin juga gitu ya. Jadi nanti kita bahas secara basicnya seperti apa ya Kotlin itu seperti apa dari membuat variabel kemudian tipe data operator dan lain sebagainya itu nanti akan saya coba share juga di e-learning ya cuma yang seperti itu masih proses saya buat ya jadi teman-teman nanti bisa sambil belajar juga lewat sana gitu ya nah atau tadi teman-teman bisa mengakses yang namanya Kotlinlang.org Ya, di sini juga teman-teman nanti bisa mencoba si Kotlin secara langsung tanpa harus kita menginstal si e, compiler-nya, gitu ya. Nah, jadi di sini ada editornya, jadi ada simple e, version. Ya, ini kalau kita jalankan, jadi biasanya kan kita belajar apa menggunakan Hello World, ya, atau membuat sebuah Hello World. Kalau Java, Java itu kan kita bikin kelas dulu dan lain sebagainya gitu ya. Sedangkan nanti di Kotlin, teman-teman tinggal definisikan sebuah function yang namanya main ya. Di sini main ini nanti akan dijadikan sebagai entry point ya. Kalau di Android-nya nanti adalah ada yang namanya main activity. Nah, main activity yang dijadikan entry point untuk Aplikasi kita ke depannya, jadi dia yang pertama kali dijalankan, gitu ya. Termasuk kalau misalkan kita mau menjalankan si Kotlin dalam versi aslinya, maksudnya dalam versi programmingnya, nah nanti kita harus membuat sebuah fungsi yang namanya main, ya. Jadi ketika dijalankan, dia akan langsung dikenali untuk dijalankan yang namanya main function, ya. Kemudian untuk mendefinisikan function nanti cukup menuliskan fun gitu ya, fun spasi main kemudian diikuti dengan uh, kurung buka kurung tutup, kurung kurawal buka kurung kurawal tutup, kemudian diikuti dengan statementnya apa gitu ya, atau apa yang ingin kita lakukan. Jadi di sini contohnya menggunakan print ya, mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan print ya, print LN, ya, print kemudian membuat baris baru gitu ya, kemudian di sini ada uh, kita isi contohnya hello world, ya. Nah, menariknya lagi di sini teman-teman tidak perlu khawatir ya, di Kotlin itu tidak wajib menuliskan yang namanya titik koma gitu ya. Jadi, kalau misalkan di bahasa pemrograman yang sebelumnya, kita harus wajib menuliskan titik koma. Kalau tidak ada titik koma, dia error gitu ya. Nah, di sini kita tidak perlu menuliskan titik koma gitu ya. Jadi, tidak masalah. Nah, ini adalah uh, versi simpelnya ya. Kemudian nanti kita juga mungkin ya sampai belajar ke yang namanya object oriented ya jadi di sini kita membuat sebuah kelas ya nah kelas yang namanya greater kemudian kita definisikan dia kita buat sebuah parameter di sini bentuknya variable namanya name ya kemudian dia berupa string ya kemudian di dalamnya kita bikin sebuah function yang namanya greet kemudian kita print hello kemudian di sini ada variable name variable name nanti dia mengarah ke sini gitu ya. Kemudian di bawahnya, nah di sini kita definis definisikan lagi yang namanya sebuah function namanya main. Nah jadi si main inilah nanti ketika file uh, Kotlinnya dijalankan, dia akan uh, melakukan pengecekan dulu ada nggak nih yang namanya main gitu ya. Ketika ada, nah dia akan dijalankan main. Kemudian di sini kita panggil kelas yang namanya greater Kemudian argumennya atau parameternya kita isi dengan uh, nama nanti gitu ya. Jadi namanya apa gitu ya. Kemudian dia memanggil function yang namanya grid gitu ya, grid yang di sini gitu ya. Jadi ini adalah contoh object oriented ya. Nah, ini nanti yang coroutine ya ini juga saya masih belajar gitu ya. Jadi coroutine ini mungkin nanti lebih ibaratnya lebih jauh lagi ya kita belajar tentang Kotlin gitu ya. Jadi teman-teman bisa akses ke kotlinlang.org ya. Kemudian nanti e, di sini ada banyak ya. Nah di sini ada pilihan Android ya. Ini juga ada dokumentasinya untuk Kotlin, Kotlin for Android ya. Ini mungkin lebih cocok nanti untuk yang teorinya, ya. Nah di sini contohnya apa? E, dia support for, for multi platform development ya. Jadi kita bisa mendevelop bukan hanya untuk Android tapi juga nanti untuk iOS gitu ya ataupun nanti backend dan web application ya. Tapi nanti ya ada caranya gitu ya. Kemudian di sini ada basicnya nanti basic sintak ya. Nah jadi kalau mungkin sudah pernah belajar Java pasti kenal yang namanya package gitu ya sudah familiar lah dengan namanya package. Nah ini tadi yang saya sebut dengan entry point ya. Jadi ada Main, main function itu disebut dengan entry point. Ketika pertama kali dijalankan, dia akan mencari yang namanya main, ya, function yang namanya main. Kemudian nanti dijalankan. Oke, sebentar ya kita buka Android Studio-nya dulu di tempat saya. Atau kita buka. Oke. Kemudian nanti ada Komen yang lain lagi, ya. Contohnya, print line itu kan dia membuat baris baru, gitu ya. Atau kalau print biasa, dia cuma menampilkan apa yang dicetak nanti di layar, ya, tanpa nanti membuat baris baru, gitu ya. Dan ini mungkin Kotlin, ini sebenarnya juga apa ya? Sebenarnya kita tidak perlu menyebutkan tipe data secara apa ya eksplisit pun tidak masalah gitu atau tidak menyebutkan tipe data secara atau tidak menuliskan tipe data secara langsung pun sebenarnya dia tidak masalah gitu ya jadi di sini contohnya contohnya kita membuat variable yang namanya b gitu ya b sama dengan dua gitu Nah, di sini kan dua ini kan dia adalah e, bilangan integer gitu ya, atau masuk ke tipe data yang namanya integer. Nanti di sini kita tanpa menyebutkan e, tipe datanya pun sebenarnya tidak masalah gitu ya, cuma kebanyakan nanti supaya lebih mudah e, dikenalinya ya. Nanti kita assign si tipe datanya terlebih dahulu gitu ya, kalaupun tanpa melakukan esan tipe data juga tidak masalah gitu ya nah itu di Kotlin gitu ya jadi dia nanti sudah mendeteksi tipe data yang uh, value yang kita masukkan tipe datanya itu nanti apa gitu ya oke okay. ini Android Studio nya jadi ketika teman-teman buka nanti Android Studio uh, pertama kali seperti ini gitu ya atau uh, oke okay, sebentar Oke kita balik ke sini dulu ya sebelum kita bahas modulnya. kemudian nanti ada banyak lagi teman-teman bisa coba, ya. Sini ada Kotlin by example. Jadi semacam teman-teman tidak perlu menginstal kompilernya, tapi teman-teman sudah bisa menjalankan si Kotlinnya nanti melalui Kotlinlang.rg ya. Jadi bisa dicoba gitu. Contohnya ini, ya misalkan pertama kali kita belajar hello world, nah fun main kemudian kita jalankan gitu ya, oke okay. oke okay. oke okay, nah di sini muncul dia hello world ya, oke okay. nah selanjutnya ada apa lagi? Jadi sebelumnya ya, sebelum Kotlin versi yang sekarang, versi terbaru, ini versi berapa ya? 1.5 atau berapa? Nah ini ya, 1.5.1.3.1. Sebelumnya di versi 1.3 ke bawah gitu ya, di dalam function main, di sini kita harus mendefinisikan yang namanya Argumen kemudian array string seperti ini gitu ya. Tapi di versi yang terbaru itu tidak perlu lagi mendefinisikan yang seperti itu. Jadi cukup kosongan itu tidak masalah gitu ya. Oke, Untuk belajar Kotlin sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan Android Studio langsung. Atau kalau cuma ingin belajar Kotlinnya bisa masuk ke play.kotlin.lang ya play.kotlinlang.org. Kemudian nanti teman-teman bisa masuk ke yang example ya. Di sini sudah diberikan contohnya gitu ya. Kemudian nanti belajar function, membuat function seperti apa. Ini juga mudah difahami gitu ya. Dan nanti ada variable dan lain sebagainya. Ini nanti kita, pasti akan tetap kita bahas di ini kita gitu ya di tempat kita gitu ya. Oke, okay. nah selanjutnya ini sementara ya, ini saya lagi kebuka ini. Oke, okay. nah selanjutnya teman-teman juga nanti bisa belajar control flow. Jadi di Kotlin itu ada yang namanya when, ya. Nah when kalau sebelumnya teman-teman mengenal yang namanya switch, ya. Di Kotlin nanti uh, ada yang namanya when, gitu ya. Jadi di sini apa when object, gitu ya satu. Kemudian print satu, gitu ya. Ketika dia hello print greeting, gitu ya. Ketika dia uh, adalah sebuah uh, long gitu ya long itu mungkin nanti tipe datanya adalah long nah maka nanti print long ya jadi ini kalau dulu kita mengenal switch ya di Kotlin nanti kita mengenal yang namanya when ya dan lain sebagainya gitu ya oke Oke ya, sini saya contohkan dulu. Sini saya menggunakan Intel uh, Intellix Idea ya, untuk menjalankan Kotlinnya. Sebenarnya bisa aja nanti dengan yang lain, teman-teman uh, bisa cari ya. Tapi ini uh, nanti sambil jalan saja, yang paling penting nanti teman-teman install Android Studio dulu untuk kita belajar ke depannya. Gitu ya. Nah contohnya tadi apa? Kita membuat sebuah function yang namanya uh, main, gitu ya? Main, oke. Okay. Nah kemudian tadi apa? Misalkan tadi ada print, learn, uh, hello world, gitu ya. Kemudian kita jalankan. taran run. Nah, di sini proses build ya. Jadi ini mirip seperti Android Studio ya. Karena yang bikinnya itu kan sama-sama dari JetBrains gitu ya. Ini lagi di-compile untuk pertama kali. Jadi Kotlin itu nanti dia ekstensinya .kt ya. Jadi ada ekstensinya. Di Android Studio pun nanti main activity-nya .kt juga gitu ya. Untuk menandakan bahwa dia adalah sebuah file Kotlin. Nah, contohnya ini ya. Hello world gitu ya. Itu tadi yang kita praktekkan ya. Yang ada di sini tadi. Jadi dari variable misalkan ya kita bisa bikin sebuah variable. Nah di sini jadi nanti ada var ada val gitu ya. Nah kemudian eh, val itu apa nanti var itu apa jadi ada bedanya gitu ya. Kapan menggunakan var kapan menggunakan val ya? Oke ini basic dulu aja gitu ya. Saya kembalikan lagi ya nanti bisa juga dicoba yang eh, ini ya dari developer Android ya. Nah kalau di developer Android nanti bentuknya seperti ini, teman-teman tinggal baca, kemudian nanti tinggal dipraktekkan ya. Contohnya ini masih penjelasan singkat. Nah yang paling penting nanti kita harus menginstal yang namanya Java Development Kit ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah menginstal Java sebelumnya di mana di komen itu komen promnya pasti nanti bisa dimunculkan e, Java e, Java kemudian min version ya nah di sini saya menggunakan yang e, versi 17 misalkan gitu ya dia nanti kita step by stepnya juga sudah ada untuk belajar e, Kotlin ya atau di sini Java min version saya menggunakan open JDK version 17 downloadnya di mana nah, Download-nya nanti bisa di melalui Oracle atau nanti bisa melalui Open JDK ya. Ini eh, kita belum belajar eh, android Androidnya gitu ya. Ini masih ibaratnya bahasa ininya bahasa aslinya gitu ya. Nah ini bisa di download dari Open JDK. Ya di sini yang terbaru eh, JDK Open JDK 17 ya atau juga nanti bisa download dari yang Oracle ya, dari sini. Nah, dari Oracle ya. Nah, sama ya. Oke, nah selanjutnya tinggal diinstall. Kemudian nah di sini dia menggunakan IntelliJ IDEA gitu ya. Ini editor juga ya. IntelliJ IDEA. Nah, dari Jet Brand ya. Sama seperti Android Studio ya. Dari interface-nya pun sama ya, bisa dilihat. Nah. Hampir sama interface-nya. Nah, ya, di sini kan bisa dibaca nih Powered by the IntelliJ platform gitu ya. Jadi sama saja. Tapi di sini eh contohnya misalkan Intel's idea untuk Kotlin gitu ya. Jadi di bagian download ya nanti bisa di-download gitu ya. Nah, tapi teman-teman ini pengenalan dulu gitu ya. Jadi yang paling penting nanti kita install Android Studio dulu gitu. Kemudian step by step-nya nanti bisa diikuti. Nah, ini nanti untuk menjalankannya nah jadi ada yang namanya uh, ripple ripple itu adalah read eval print loop ya ripple ini bisa teman-teman uh, gunakan nanti ya untuk menjalankan si kotlinnya gitu ya atau kalau kita lihat tadi di sini ini bentuknya adalah ripple ya online tapi ya kemudian next nah ini sudah uh, selesai ya untuk pertama kali kita menjalankan Kotlin ya. Nanti tinggal masuk ke Kotlin lang. Ini sama. dia nanti kita belajar uh, Kotlin uh, Kotlin coding convention ataupun nanti Kotlin idiom. Kemudian di sini ada uh, web-based interpreter-nya kalau ingin mencoba dan lain sebagainya. Atau teman-teman juga bisa masuk ke Udacity. Udacity ini juga menyediakan course yang free untuk Kotlin ya jadi sangat banyak sekali resource untuk belajar yang namanya Kotlin ya nah kita tunggu dulu sebentar dan sini e, cuma latihan gitu ya nah e, ini harus ini dulu ya jadi ada udacity biar tambahan informasi dulu buat teman-teman supaya punya referensi yang banyak gitu ya dalam belajar. Nah ini yang Kotlin basicnya, jadi pengenalan Kotlin. Kalau tadi kan dari instalasi pertama kali, kemudian nanti ada uh, numeric operator gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada pembuatan variable. Nah, ada file, kemudian nanti definisi variable langsung dan lain sebagainya, gitu ya. atau di sini juga ada konversi ke tipe data yang akan kita konversi, gitu ya. Nah, jadi tadi di Udacity, nah ini ya, itu juga ada free juga. Nanti silahkan teman-teman cari aja, bisa diakses di Udacity com cari aja uh, Kotlin gitu ya ada yang free. Nah, itu sekilas ya. Nah, sekarang saya coba masuk ke Android Studio. Jadi modul kita pertama kali adalah modul untuk instalasi Android Studio ya. Harapannya teman-teman nanti bisa instalasi Android Studio. Kalaupun yang sudah ya itu bagus ya. Kalau memang sudah ada yang uh, menginstal ya. Cuma nanti di sini ada tugasnya, jadi teman-teman nanti coba mendokumentasikan cara teman-teman menginstal Android Studio gitu ya. itu nanti kita jadikan tugas ya untuk tugas pertama di kelas praktikum, kemudian nanti dikumpulkan di e-learningnya ya. Di e-learningnya sudah saya buatkan tempat pengumpulannya gitu ya, dan deadline-nya juga gitu ya. Oke, okay, saya cek kembali. Oke, okay, 10. Oke. Okay. Tanggal berapa ini? Oke, okay. okay, sudah saya buatkan, di tapi ini masih belum kelihatan. Ya, belum saya buka. Nah, di sini langkah-langkah pertama untuk instalasi Android Studio, teman-teman pastikan untuk mendownload Android Studio-nya dulu di uh, developerandroid.com, dan nanti pilih yang namanya uh, Studio, gitu ya. Oke, okay. nah, teman-teman pilih uh, Android Studio ini. Kemudian langsung pilih download Android Studio. Jadi pilih saja ini download ya. Atau nanti apa? di sini harus dicentang dulu ya. Yang kita download itu adalah versi Android Studio 2023.124 ya. Kalau yang versi sekarang. Jadi di sini kalau kita lihat di tempat saya itu patch 2 gitu ya 2020 3.1 Patch 2 ini mungkin versi terbaru gitu ya yang kemarin saya download ya jadi nanti tampilannya itu seperti ini nah ini ya tampilan splash screennya dan ini juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya kemudian nanti di I have read and agree with the above Terms and condition baru nanti di download gitu ya. Atau misalkan ingin mendownload versi yang lain, versi yang lain itu maksudnya untuk platform yang lain, ya. Jadi di sini ada versi bentuknya Windows dalam bentuk Excel, ya. Kemudian di sini ada zip, ya. Kemudian nanti ada Mac, ada Linux, ya. Dan terakhir ada Chrome OS, gitu ya. dan nanti silakan dipilih saja file tersebut gitu ya. ya, file installer atau package yang ingin teman-teman download ya. Kemudian oh, yang bawahnya ini, oke, okay. yang bawahnya ini tidak usah diperhatikan dulu gitu ya. Yang paling penting download saja yang Android Studio-nya dulu. Kemudian uh, ukurannya memang besar ya 912 MB, hampir 1 giga. Kemudian di sini ada yang namanya checksum ya. Checksum ini apa gitu. Apa sih checksum itu? Checksum itu, ini mungkin sedikit penjelasannya. Checksum itu adalah uh, hasil di sini kan ada SHA256. Jadi ada algoritma uh, SHA256 atau sebutannya apa ya? Sebutannya itu hash, gitu ya. Nah, sebutannya itu adalah sebuah hash, gitu ya. SHA256. Hash itu adalah salah satu, kalau mungkin teman-teman belajar kriptografi, gitu ya. Jadi, kan ada kriptografi. Ada uh, hash nanti di kriptografi itu ada encrypt decrypt ya, kemudian ada hash. Nah si hash ini dia sifatnya adalah one way satu arah gitu ya. Jadi biasanya banyak digunakan untuk keperluan pengecekan sebuah file, contohnya atau keperluan untuk pengecekan uh, membandingkan dua uh, misalkan string yang berbeda gitu ya atau membandingkan dua string yang nanti dibandingkan gitu. Contohnya ketika Anda login ke sebuah sistem, entah itu ke uh, SIA ataupun ke e-learning itu kan memasukkan yang namanya password ya. Password Anda itu itu nanti orang-orang uh, ya developer itu kebanyakan menggunakan uh, algoritma yang namanya algoritma hash gitu ya. Nah, yang disimpan di database itu kan bentuknya bukan uh, plain text gitu ya. Plain text itu misalkan password Anda adalah 123456. Yang disimpan di database itu misalkan 123456 juga gitu ya. Nah, itu tidak seperti itu gitu ya. Yang disimpan di database itu nanti bentuknya uh, password Anda 123456 akan dirubah dulu ke eh uh, algoritma tertentu entah itu nanti menggunakan hash ya. Hash misalkan MD5 gitu ya atau SHA256 dan lain sebagainya. Nah, hasilnya tadi itu disimpan ke dalam database. Jadi ketika Anda login kembali ke web tersebut gitu ya. Kemudian Anda memasukkan 123456. Nah, di proses ketika login tersebut ada proses yang namanya mencocokkan gitu ya. Jadi yang sebelumnya Anda masukkan 123456 itu akan dikonversi lagi menjadi sebuah hash dengan algoritma tertentu. Kemudian dia akan menjadi sebuah hash. Contohnya seperti ini misalkan ya. Ini adalah sebuah hash. Nah, hasilnya ini, hasilnya inilah yang nanti akan dicocokkan dengan data yang sudah disimpan di database. Web tersebut gitu ya, apakah dia sama dengan hasil hash eh, yang sudah diolah sebelumnya dengan yang disimpan? Ketika sama, nah berarti anda boleh eh, login gitu ya. Nah, itu adalah mekanisme ataupun cara eh, melakukan yang namanya hash gitu ya. Jadi, yang disimpan itu bukan password anda 123456, tapi password anda 123456 yang sudah di hash menjadi karakter-karakter acak gitu ya dengan menggunakan algoritma tertentu gitu Nah di sini ada yang namanya checksum Nah jadi kita si Android studio in, di Android ini ya ini kan ada file-file filenya gitu ya filenya ini itu sudah di e, cek gitu ya filenya ini nanti akan mengeluarkan e, ibaratnya mengeluarkan cek sam berapa gitu ya menggunakan SH256 gitu nah muncullah eh, apa namanya karakter acak seperti ini nah gunanya apa misalkan nih kita mendownload si filenya ini gitu ya kemudian ternyata gitu ya kita berhasil download gitu ternyata setelah diinstal kok gagal gitu ya gagal terinstal dalam artian misalkan semua spesifikasi sudah terpenuhi tapi ketika di-install kok tidak bisa gitu ya? Nah, salah satu caranya untuk mengecek apakah si e, file yang kita download tadi itu benar-benar sudah benar gitu ya, dalam artian itu adalah file yang e, memang e, utuh gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan checksum. Gitu ya, si file tersebut nanti akan di, kita checksum ulang. Nah, setelah kita lakukan checksum. Itu nanti akan mengeluarkan karakter e, acak lagi. Nah, karakter acaknya tadi dibandingkan dengan e, checksum yang disediakan di web ini, gitu. Jika berbeda, jika berbeda hasil checksumnya, nah, itu kemungkinan file Anda korup, gitu ya, atau file Anda itu tidak terdownload dengan sempurna, gitu ya. Ada yang ketinggalan, tapi kalau dia sesuai, nah, berarti file Anda itu memang e, sudah betul, gitu ya, sudah mendownload file yang... Seutuhnya gitu ya, itu hanya pengetahuan singkat yang mengenai checksum. Jadi, ini ini sebenarnya checksum ini apa sih? Gitu ya, checksum ini apa gitu. Jadi, kalau di sini dia digunakan untuk mengecek ya, integritas ya, atau integrity dari sebuah file. Apakah uh, file yang kita download itu memang file yang uh, benar gitu ya, sesuai dengan yang tersedia di uh, sini gitu ya, di webnya langsung gitu ya, nanti ada aplikasinya untuk melakukan checksum gitu ya. SHA 256 checksum. Nah, nah nanti eh, ada aplikasinya. Kita apa namanya bisa jalankan nanti untuk pengecekan checksum filenya kemudian kita bandingkan dengan checksum yang ada di sini gitu. Tapi ini pengetahuan saja, pengetahuan Basic saja, gitu ya. Ini sebenarnya tidak harus dilakukan. Yang paling penting, kalau Anda sudah mendownload dan tidak ibaratnya selama mendownload tidak terputus, ya. Kemudian nanti dicek ukurannya sesuai dengan yang ada di sini, ya. Berarti nanti itu sudah benar, gitu ya. Itu saja, gitu. Kemudian tadi ada setelah mendownload, teman-teman bisa cek sistem requirement, ya. Nah, ini sebenarnya memang maksudnya sistem requirement ini adalah. Uh, apa ya rekomendasi gitu ya rekomendasi dari uh, untuk menginstal yang namanya si Android Studio ini gitu ya cuma nanti silahkan dicoba saja misalkan uh, berbeda gitu ya tidak sama persis seperti ini gitu ya nanti dicoba saja uh, untuk instalasinya kemudian nanti mungkin teman-teman misalkan akan menemukan kendala nah itu dicari tahu gitu ya kendalanya misalkan oh misalkan harus menginstal apa lagi gitu ya. Nah teman-teman harus e, mencari tahu bagaimana caranya supaya si Android Studio itu bisa terinstal dan jalan di tempat teman-teman gitu ya. Kemudian misalkan oh RAM saya itu nggak nyampe 8 GB Pak, RAM saya itu cuma 4 GB gitu ya. Nah itu sebenarnya tidak masalah. Yang paling penting nanti e, untuk kedepannya gitu ya, ketika nanti sudah masuk ke emulator ya, menjalankan emulatornya. Nah teman-teman seperti di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan kita bisa mencoba untuk apa menjalankan di real device-nya gitu ya. Otomatis nanti mengurangi beban memori ke perangkat atau komputer atau laptop teman-teman gitu ya. Jadi ada lagi kalau nggak salah optimasinya ya. Android Studio optimize performance gitu ya. Nah, di sini juga ada dijelaskan ya. tips dan triknya ya untuk melakukan optimasi. Oke. Nah, optimize optimize your build speed ya. Jadi ada yang di Uh, optimasi contohnya apa sini nah disable apa gitu ya kemudian avoid compiling unnecessary resource jadi yang nggak perlu ya nggak usah di gitu ya kemudian uh, disable automatic build id generation nah ini juga ini waktu compilingnya gitu ya kemudian apalagi eh uh, nanti kalau sudah jauh kita menggunakan image convert image to webp gitu ya ini memang untuk keperluan web, gitu ya. Kemudian uh, use incremental annotation processor. Ini untuk ininya ya, untuk apa? Untuk speednya. Kalau ini tadi untuk apa nih? Ini sama ya. Uh, nah, prefer static over virtual. Kemudian, oh ini masuk ke ini nanti penulisan sintaknya gitu ya ada juga kemarin saya baca eh, supaya dia lebih apa lebih ringan ya ada beberapa hal yang teman-teman mesti lakukan gitu ya salah satunya itu adalah menggunakan ini ya menggunakan device eksternal gitu ya atau real device gitu ya kita lihat for low specification nah ini juga ada jadi nanti teman-teman bisa ini ya bisa baca gitu ya jadi harus dicari tahu gitu ya misalkan oh device saya tidak sesuai atau tidak sama seperti yang di requirement gitu ya jadi di sini contohnya nanti mengatur eh, maksimum memory heap ya kemudian ini sudah ke hardware ya kalau upgrade SSD nah ini penggunaan apa penggunaan Emulator yang lain gitu ya selain emulator bawaannya Android, contohnya di sini ada Genymotion, kemudian apa lagi ya dan masih banyak ya nanti teman-teman coba dicari tahu ya. Ini kita cek lagi. Kalau nggak salah di Android-nya ini juga ada ini ada kemarin itu Kita cek ada tidak oke oke nanti silakan dicari aja ya. nah ini ya running through the real device application not through emulator ya salah satunya untuk membuat supaya dia lebih ringan ya lebih ringan karena kita tidak menggunakan memori yang banyak gitu ya oke saya kembali lagi ke sini setelah itu nanti teman teman langsung saja double klik ya di sini kalau nggak salah saya ada ini kita praktekkan ya semoga jalan ya saya punya Android Studio yang sudah saya download nah kemudian kita double klik saja nanti nah nanti ada proses yang namanya uh, verifying installer ya tapi kebetulan di tempat saya karena sudah terinstall Nah ini ya, karena sudah terinstall, otomatis eh, nanti mungkin tidak sama persis dengan yang ada di sini gitu ya. Cuma teman-teman bisa ikuti saja yang di sini. Setelah proses verify installer, nanti muncul welcome to Android Studio Setup ya. Setelah itu nanti pastikan, nah seperti ini ya. Kita next. Pastikan di sini Android Virtual Device-nya sudah tercentang ya. Jadi ini dicentang, Android Virtual Device adalah untuk nanti kita membuat ini ya, menjalankan si, ya apa, si emulatornya, ya. Oke, kemudian klik Next. Nah, nanti teman-teman pilih mau meletakkannya di mana, kemudian apa, spesifikasi lokasinya di mana, ya. Kalau defaultnya nanti berada di program file Android, ya kemudian Android Studio gitu ya. Nah nanti tinggal diklik Next lagi, ya di sini sudah saya jelaskan. Nah teman-teman klik Next, kemudian nanti di bagian sini itu Next saja atau di sini klik Install, gitu ya Install. Nah di sini dia proses mulai yang namanya uh, ekstrak data, ya. Atau ekstrak file yang dari file setup tadi, gitu ya. Ini nanti ditunggu saja sampai selesai. Kemudian, kalau sudah, nanti ada keterangannya ini ya, completing Android Studio setup. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa finish ya. Kalau mau langsung dijalankan, nanti tinggal klik Start Android studio ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke. Kita tunggu kemudian nanti untuk konfigurasi awalnya itu tidak langsung terbuka jendela seperti ini ya. Nah, itu tidak langsung seperti ini gitu. Teman-teman harus ini dulu, harus melakukan konfigurasi awal dulu. Konfigurasi awalnya yang mana? Gitu ya. Oke, nanti konfigurasi awalnya. Nah, seperti ini ada proses import ya. Di sini teman-teman pilih do not import setting ya. Nah, ini udah selesai ya, installation complete. Kemudian nanti diklik next ya. Kemudian teman-teman bisa start Android Studio gitu ya finish Oke, okay. nah nanti dia proses ini ya, proses dijalankan pertama kali. Oke, okay, ya. Yeah. Nah, kemudian nanti eh, langkah selanjutnya itu ada yang namanya ini ya eh, data sharing. Nah data sharing ini teman-teman pilih aja yang don't send gitu ya. Ini sebenarnya kalau mau memilih send usage static to Google pun sebenarnya tidak masalah gitu ya. Cuma di sini kan si Androidnya mencoba apa melakukan yang namanya ini ya, melakukan yang namanya collect data, gitu ya. Kalau di sini, saya nanti akan memilih yang donsen, ya. Ini karena saya sudah pernah menginstal ya, sudah tadi saya install, ya. Makanya, di sini langsung muncul ini, ya, Android Studio-nya, gitu ya. Oke, selanjutnya nanti teman-teman coba, dan langkah selanjutnya adalah nanti muncul jendela Android Studio setup wizard, ya. Nah, di sini teman-teman klik aja next ya. Karena nanti ada konfigurasi ya atau setup development environment untuk Android Studio. Kemudian ada install type. Install type ini teman-teman pilih standar aja. Jadi kita akan gunakan settingan standar supaya kita tidak bingung ya di awal settingannya seperti apa. Jadi pilih yang standar. Kemudian pada bagian select UI time Nah, di sini teman-teman bisa pilih. Di sini ada Darkula ya. Temanya ada dua, Darkula dan Light ya. Darkula itu nanti tampilannya hitam. Kemudian kalau Light itu nanti tampilannya putih ya. Jadi terang untuk uh, ininya untuk editornya gitu ya. Jadi sesuai dengan yang ditampilkan di sini gitu ya. Misalkan di sini saya pilih yang Darkula. Kemudian di sini uh, selanjutnya nanti ada SDK component setup ya pada bagian SDK komponen setup, teman-teman melakukan instalasi atau nanti update komponen seperti Android SDK. Jadi di sini sudah ada Android SDK, ya. Oke, Android SDK. Kemudian ada yang lain lagi gitu ya. Nah, yang bagian bawah itu tidak usah dicentang Android Virtual Device karena kita sudah menginstal si Android Virtual Device tadi di awal, ya. Waktu pertama kali kita install si Android Studio gitu ya. Nah, di sini ya. Di sini. Nah, ini kan sudah kita centang gitu ya. Kemudian selanjutnya kita klik next, next aja. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah kalau teman-teman baca ya, di sini ada total download size 530 MB ya. Artinya apa? Artinya teman-teman harus menyediakan koneksi internet lagi ya. Jadi dari awal tadi mendownload Android Studio, kemudian menginstal selesai, kemudian nanti konfigurasi awal e, untuk development environment-nya itu teman-teman nanti memerlukan koneksi internet lagi gitu ya. Contohnya di sini kita akan mendownload yang namanya Android SDK. Ini ukurannya 377 MB. Kemudian nanti ada API 31 ya untuk Android 12. Ini 152. Kemudian ini ada untuk meningkatkan performa itu ada eh, komponen yang namanya Intel HAXM ya ini cuma 500 kilo. Nah berarti nanti kalau sudah ini kita klik next aja gitu ya next ya. Kemudian pada bagian verify setting berisi penjelasan review. Jadi ini adalah eh, ini kita settingan kita sebelumnya ya yang sudah kita uh, setting gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman klik finish saja. Nah, setelah finish, disinilah proses yang namanya downloading komponen. Ya, nah, downloading komponen ini ya, dia mendownload semacam tadi ya. Contohnya Android SDK, kemudian nanti dia mendownload Android SDK platform ya. Di sini nanti akan memakan waktu ya. Nah, ini sesuai dengan kecepatan atau koneksi internet teman-teman nanti. Jadi kalau mau cepat ya kalau misalkan koneksinya cepat ya nanti prosesnya juga cepat gitu ya. Kalau misalkan ya lama ya prosesnya juga lama. Jadi jangan khawatir ditunggu saja proses downloadnya ya. Kemudian setelah selesai, nah di sini nanti akan menuliskan atau menjelaskan downloading komponen kemudian di akhir sini apa di sini, dia e, successful terinstall semua, gitu ya. Kalau sudah, teman-teman klik finish, ya. Finish, kemudian nanti e, dia akan tutup, ya. Jendela ini akan ditutup, kemudian apa akan menjalankan Android Studio secara langsung, gitu ya. Nah, untuk menjalankan Android Studio, sebenarnya kan e, caranya sama seperti menjalankan program-program yang lain gitu ya. Kita cari di start menu kemudian nanti klik Android Studio gitu ya. Contohnya ini bagi yang sudah terbuka ya. Seperti ini ya. Nah, ini dia eh uh, color, uh, color theme-nya adalah light ya. Jadi kalau mau kita ganti menjadi hitam. Nah, seperti ini. Kemudian apa? Nah, disinilah nanti baru kita membuat project dengan Android Studio gitu ya. Ini Project pertama kita masuk ke jendela welcome ini tadi ya, welcome to Android Studio. Kemudian nanti masuk ke projects ya, bagian kiri, kemudian pilih new project ya. Jadi di sini project pilih new project. Nah, setelah itu nanti akan muncul lagi di bagian kiri, ada yang namanya templates ya. Untuk bagian template itu apa? Nanti teman-teman silakan pilih mau membuat eh, apa gitu ya. Apakah untuk eh, handphone atau tablet. Kemudian nanti ada Wear OS. Wear OS itu kemarin contohnya adalah eh, jam gitu ya. Kemudian eh, ada Android TV. Atau nanti ke otomotif gitu ya. Nah yang kita pilih adalah yang phone and tablet gitu ya. Kemudian activity di sebelahnya sini. Yang di sini nanti ada banyak ya yang sudah disediakan. Contohnya ada basic activity, terus di sini kan ada apa? Keterangan, kayak ada gambar plus ya. Biasanya ini digunakan untuk menambahkan atau membuat form baru, misalkan gitu ya. Kemudian nanti ada bottom navigation activity yang sudah dibuild gitu ya, atau disiapkan di bawahnya nanti ada navigasi untuk menu gitu ya dan lain sebagainya. Nah di sini kita pilihnya yang MT aja gitu ya. Untuk pertama kali teman-teman pilih yang MT activity. Klik next. Nah di bagian create a new MT activity ini ada lima inputan atau lima hal yang mesti nanti teman-teman setting. Pertama di sini ada yang namanya name. Name ini nanti adalah nama projectnya, ya nama-nama projectnya apa misalkan project pertama ya kemudian di package name package name ini adalah nama paketnya kebiasaannya di sini awal-awal itu settingan settingannya adalah com ya com.example example diikuti dengan nama projectnya nama project di sini sudah otomatis mengikuti dengan nama project yang di atasnya gitu ya di seperti ini project pertama Kemudian eh, boleh diganti ya yang example-nya. Misalkan diganti yang lain. Atau mau dibiarkan dulu nggak apa-apa. Kemudian apa? Self-location ya. Self-location ini teman-teman bebas mau memilih di mana. Kemudian eh, language. Nah pastikan dia menggunakan Kotlin gitu ya. Jadi ada dua, ada Java, ada Kotlin. Nah nanti teman-teman pastikan menggunakan Kotlin. Yang terakhir ada minimum SDK minimum SDK itu kemarin adalah SDK ataupun nanti versi Android yang minimum atau minimal bisa menjalankan project yang kita buat ini gitu ya. Misalkan kita tetapkan dia di Android API 21 misalkan untuk Android 5 Lollipop ya. Berarti nanti dia aplikasi ini untuk SDK minimumnya atau spesifikasi versi Android-nya dia bisa menjal dijalankan di minimal Android 5.0 gitu ya atau API 21. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya. Jadi ada tulisan help me choose ya. Nah, teman-teman bisa pilih API versi 15 itu di sini ya. Sebelah sini kan ada ininya ya. Ada ibaratnya ada dia bisa ngapain aja gitu ya. Kemudian distribusinya juga ada di sini. Jadi yang distribusi untuk 4.1 itu sekitar 99% gitu ya. Atau nah, tadi kita milihnya apa? Yang 5.0 ya di API 21. Nah dia bisa ngapain aja. Ternyata di sini untuk bagian user interface dia sudah support yang namanya material design ya. Material design support concurrent document and activities in the recent screen web view update. Ya. Kemudian nanti untuk bagian notification sudah ada lock screen notification gitu ya. Kemudian apalagi nih? Jadi setiap versi dari API itu pasti nanti ada updateannya gitu ya. Dia bisa ngapain aja gitu. Nah kemudian Uh, anggaplah tadi kita set ke yang 21 gitu ya, oke okay, gitu. Kalau sudah, nah kalau sudah ini langsung di finish gitu ya, finish. Kita klik finish. Di sini juga sudah saya tuliskan, gitu ya. Jadi uh, step by stepnya, jadi teman-teman tinggal ikuti. Nah kemudian ini adalah jendela pertama setelah kita melakukan finish ya pada create project tadi, nah biasanya ini tidak langsung terbuka, jadi ada proses yang namanya build dulu. Nah untuk yang pertama kali biasanya dia ada proses download gitu ya, berarti apa? Berarti perlu koneksi internet lagi gitu ya. Ya itu untuk proses yang pertama gitu ya, proses yang pertama kali. Nah di sini kalau sudah terbuka semuanya ya Nah jadi ada file namanya nanti apa main gitu ya di sini ada file yang namanya main activity.kt KT ini adalah uh, untuk ekstensi si kotlin gitu ya kemudian apa kemudian si uh, main activity.kt ini dia akan menjadi yang namanya entry point gitu ya. Kalau kita belajar Kotlin tadi yang paling basic sederhananya itu nanti entry point-nya adalah uh, function yang namanya main. Tapi kalau nanti kita masuk ke Android ya yang menjadi entry point itu adalah kelas yang namanya main activity gitu ya. Si main activity itu juga dia akan mengcreate ya ketika kita mengcreate main activity itu juga akan tercreate satu buah file yang namanya activity main ya activity underscore main .xml. Nah activity main .xml ini adalah file layout gitu ya. Jadi dia eh, logiknya di main activity kemudian nanti ada file layoutnya satu di activity main gitu ya. Jadi kebiasaannya tapi kebiasaannya gitu ya, satu activity biasanya ada satu uh, layout gitu ya. Kebiasaannya seperti itu, cuma tidak semuanya seperti itu gitu. Eh uh, kemudian ya, kita tunggu aja sampai dia selesai. Nah, ini memang prosesnya memang di awal-awal uh, lumayan agak lama gitu ya. Nah, sampai dia nanti muncul seperti ini, Ini artinya udah selesai ya sampai dia menampilkan project di sebelah kiri sini ya. Nah, di sini nanti ada beberapa folder, ini akan kita bahas di minggu depan. Jadi apa yang namanya manifest gitu ya. Kemudian di sini ada package ya, yang di dalamnya ada main activity. Kemudian di sini ada rest ya, directory rest. di dalamnya ada drawable, ada layout. Nah, ini sebenarnya untuk apa sih gitu ya. Dan lain sebagainya kemudian nanti ada Gradle Gradle itu apa gitu itu akan kita bahas di pertemuan e, selanjutnya gitu ya jadi akan saya buatkan lagi untuk modulnya supaya teman-teman bisa mengikuti ataupun nanti mempraktekkannya di e, rumah gitu ya ataupun di tempat teman-teman gitu ya masing-masing nah jadi minggu depan kita belajar tentang pengenalan struktur Project ya jadi tadi ya ada directory manifest, ada java, kemudian ada REST, kemudian nanti ada layout ya value dan lain sebagainya. Kemudian kita belajar konfigurasi AVD Android Virtual Device. Ini nanti akan kita coba menggunakan tiga cara seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Menggunakan cara uh, emulator dari Android kita install. Yang kedua nanti kita uh, menggunakan emulator Uh, yang ter, yang kita install sendiri contohnya kemarin ada LD Player ya ada Nox ya ada Genymotion ada BlueStack dan lain sebagainya nanti kita ambil salah satunya kemudian uh, yang terakhir nanti kita jalankan di real device jadi di handphone kita langsung bagaimana sih cara menghubungkannya gitu ya dan terakhir uh, ini tadi ya menjalankan aplikasi pada emulator ya jadi, kita tes satu-satu apakah aplikasi pertama kita nantinya di sini. Contohnya di sini adalah main project pertama, gitu ya. Apakah nanti dia bisa jalan atau tidak, gitu ya? Nah, kita lihat nanti menggunakan emulator, ya. Nah, jadi itu modul sederhana dari saya, ya, untuk teman-teman. Nanti silahkan dipraktekkan dari pertama kali kita download si Android Studio-nya. Kemudian misalkan ada kendala segala macam itu nanti teman-teman bisa googling ya, bisa searching ya. Pokoknya pokoknya diselesaikan masalahnya seperti apa. Kemudian pastikan nanti teman-teman bisa menginstal si Android Studio-nya itu yang paling penting dulu gitu ya. Masalah misalkan pas spesifikasi saya tadi Kurang ini apa, kurang tidak sama dengan uh, sistem requirement gitu ya? Itu tidak masalah gitu ya. Ya, nanti kita yang penting bisa jalan dulu gitu ya. Kemudian nanti uh, kedepannya seperti apa, itu kita bahas lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang gitu ya. Jadi di sini, di paling belakang itu ada tugas ya. Nah, tugasnya apa? install Android Studio pada perangkat komputer atau laptop masing-masing. E, kemudian buatlah report. Nah, report itu adalah berisi nanti langkah-langkah instalasinya sampai pada pembuatan project ya, project yang yang penting dia kebuka dulu seperti ini gitu ya. Seperti pada modul ini. Jadi, teman-teman dari download, kemudian install, kemudian e, pokoknya sama dengan di modul ini gitu ya. Kalau misalkan ada yang tidak sama, itu eh, tidak sama dalam artian eh, mungkin versi Androidnya yang diinstal itu berbeda, itu ya bisa jadi versi sebelumnya, yaitu nanti disesuaikan, gitu ya. Usahakan menggunakan Android Studio yang terbaru ya, supaya apa? supaya nanti ketika ada petunjuk ataupun nanti ada modul yang misalkan menggunakan Android Studio terbaru teman-teman tidak bingung lagi gitu ya karena di sini di tempat saya juga menggunakan yang versi terbaru gitu ya jadi nanti untuk tugasnya install Android Studio kemudian report ya nah biasanya kan kalau membuat laporan atau report itu teman-teman harus menyebutkan ya ada covernya gitu ya covernya apa misalkan namanya nimnya berapa gitu ya Kemudian mata kuliahnya apa yang ya itu nanti sampulnya teman-teman bisa bikin sendirilah ya. Yang paling penting nanti di dalamnya dijelaskan step by step, teman-teman menginstal sampai si Android Studio-nya itu bisa membuat sebuah project seperti ini gitu ya. Kemudian untuk pengumpulannya, nah karena ini sangat mudah gitu ya, jadi kan ini masih apa ya masih basic ya. Saya rasa tidak perlu lama-lama gitu ya. Nah. Oke, di sini nanti akan saya buka, saya buka sekarang aja. kita buka di jam sekarang aja gitu ya. Nah. Oke. Okay. Oke, okay, nah sekarang teman-teman bisa lihat ya di e learning ada tugas satu. Nah, kemudian nanti dikumpulkan tanggal 10 ya. Sekarang kan tanggal 7 nih. Nah, ini kan cuma instalasi ya. Jadi tidak perlu lama-lama untuk waktunya. Biasanya biasanya kalau saya sih ngasih waktu itu satu minggu gitu ya. Cuma karena ini cuma instalasi ya. Eh, Beberapa hari pun seharusnya udah selesai, gitu ya. Nah, setelah ini pun nanti teman-teman sudah bisa, apa, setelah apa mata kuliah ini ya, yang tetap muka ini, teman-teman juga bisa langsung mulai mengerjakan juga, gitu ya. Silahkan nanti download dulu Android Studio-nya, kemudian di-capture ya, di-capture step by step-nya seperti apa gitu ya. Jadi, di tempat teman-teman menginstalnya itu seperti apa itu disesuaikan saja gitu ya. Kemudian tadi ya di deadline-nya adalah 10 Oktober 2021 jam 11.55 gitu ya. 11.55 ya. Jadi 11.55 malam gitu ya. Jadi tanggal 10 jam 11.55. Kemudian reportnya tadi step by step instalasi Android gitu ya. Instalasi Android Studio deadline sampai hari Minggu 10 Oktober jam 2355 atau 1155 format penamaan filenya name ya npm nya atau name nya kemudian tugas kemudian underscore underscore 1 kemudian belakangnya tulis pmp ya pmp itu nanti untuk nama mata kuliahnya gitu ya pemrograman mobile praktikum ya kemudian ekstensinya jangan lupa itu menggunakan dot pdf ya oke menggunakan .pdf jadi yang selain selain .pdf nanti dia tidak bisa ter submit gitu ya oke itu materi kita kali ini ya oke untuk presensinya sekarang saya posting di mana di grup ya pastikan teman-teman sudah join di grup kemudian saya share ya oke mobile, programan mobile, nah sini ya, oke, okay, oke sudah saya share di grup ya, silakan dicoba untuk memasukkan kode presensinya gitu ya. Nah jadi itu jangan lupa, ini mungkin modulnya nanti akan saya update sedikit gitu ya, jadi nanti ada yang masih belum saya tambahkan nanti saya tambahkan lagi. Yang jelas nanti silakan download di e-learningnya gitu ya. Untuk praktikum-praktikum kita kedepannya saya usahakan akan selalu ada modul. Kemudian e rekamannya pun nanti rekaman perkuliahannya juga akan saya coba upload ke e-learning biar teman-teman bisa me lihat kembali gitu ya. Oke, e, sampai sini ada yang mau teman-teman tanyakan, misalkan terkait materinya tadi ataupun mungkin terkait tugasnya gitu ya. Oh ya, jangan lupa ya, teman-teman juga silakan mulai nanti mencoba belajar juga untuk yang Kotlin tadi gitu ya yang apa bahasa pemrogramannya itu ya. Walaupun nanti juga di eh, mata kuliah ini nanti akan saya fasilitasi juga gitu ya untuk membahas seputar Kotlin gitu ya. Ada yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas mengenai, eh, ya, silakan. So. Kalau, kalau yang sudah download pak, apakah download lagi? Ya kalau sudah download ya tidak usah. Berarti ini aja, eh anda capture aja cara ininya aja, mendownloadnya di mana, terus nanti instalasinya seperti apa gitu. ya yang sudah terinstall gimana Pak? Sudah terinstall. Iya Pak. Ya di, di ini lagi aja, dicoba Hadis. lagi aja. Ya, oh monggo. di uninstall gitu. Nah monggo di uninstall silahkan gitu ya. Ya intinya kan kita mendokumentasikan ini kita ya, mendokumentasikan kegiatan kita dari awal menginstal sampai nanti teman-teman eh -teman bisa membuat project pertama dulu gitu ya. Jadi silakan ya itu monggo silakan teman-teman gitu. Caranya gimana gitu ya. Yang jelas ya yang jelas kita materinya kan instalasi gitu ya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan seputar materinya atau tadi tugasnya gitu ya? Kalau misalkan ada yang belum jelas nanti bisa juga diskusi di grup ya atau bisa juga langsung menghubungi saya gitu ya lewat WA yang ada di grup itu ya. Silahkan juga nanti. Kemudian deadline-nya tadi jangan lupa. Karena mudah, gitu ya. Instalasi capture, capture gitu ya. Kemudian diberi e, narasi, ya. Narasinya seperti apa? Itu terserah teman-teman, ya. Yang paling penting, sebisanya teman-teman menjelaskan step by step e, instalasi. Terus nanti, e, pembuatan proyeknya seperti apa? Jadi, kita belajarnya itu mungkin yang paling susah itu adalah nanti membuat narasi, narasi gitu ya. Jadi, kita belajarnya itu. Bukan hanya tentang nanti install, klik naik nek aja gitu ya. Cuma intinya nanti teman-teman ke depannya apa? Teman-teman punya pegangan sendiri ya, ibaratnya punya modul sendiri yang nanti bisa teman-teman pakai. Mungkin untuk keperluan teman-teman selanjutnya gitu ya. Jadi tugasnya itu ya, kita dokumentasi gitu ya, dokumentasi kegiatan perkuliahan kita di praktikum gitu ya. Jadi jangan dianggap ini, jangan dianggap e, tugas itu adalah e, sesuatu yang dijadikan beban, gitu ya. Tugas itu adalah sebenarnya e, untuk memastikan, gitu ya, kita itu memang sudah mempelajari, gitu ya, atau sudah e, anggaplah sudah mengerti apa yang ada di kelas, gitu ya. Kalaupun kita belum mengerti, nah pada saat mengerjakan tugas itulah kita belajar ulang gitu ya bagaimana menyelesaikan ataupun nanti memenuhi tugas-tugas eh, yang eh, diberikan oleh dosen gitu jadi itu jangan dianggap sebagai beban gitu ya jadi itu adalah semuanya itu adalah proses belajar gitu ya kalau sekarang nggak bisa ya berarti dari tugas nanti teman-teman belajar ngerjainnya seperti apa step by stepnya nah diikuti gitu ya terus Eh, kebanyakan mungkin copy paste gitu ya. Nah, saran saya ya, jangan melakukan copy paste dalam artian apa ya. Mungkin Anda secara teknis mungkin mengerti gitu ya. Oh, setelah ini klik next gitu ya. Setelah apalagi klik next gitu ya. Tapi secara apa ya, secara ininya, secara lebih detailnya lagi. Nah, di sini kan Anda membuat narasi gitu ya. Kalau Anda bisa menarasikan gambar seperti ini, contohnya seperti ini gitu ya. Ini ada ada apa? sebuah jendela gitu ya atau e, jendela untuk membuat sebuah project, terus ada inputan misalkan untuk memasukkan nama package name. Nah, kalau Anda bisa menarasikan ini lagi, nah itu lebih bagus lagi gitu ya. Karena eh untuk S1 itu kan ya bukan hanya tentang nanti kita mengkreat aplikasi, tapi kita juga ada proses memahami dan menganalisis, gitu ya, apa yang kita buat, gitu ya. Jadi, anggaplah itu semuanya sebagai proses belajar, gitu ya, untuk tugas, gitu ya. Itu juga proses belajar. Oke, kalau misalkan tidak ada, eh, mungkin saya cukupkan dulu, ya. Nanti, teman-teman silahkan mulai saja. Mengerjakan tugasnya setelah ini ya, karena masih ada waktu untuk perkuliahan praktikum. Kemudian, e, mulai di-capture, mulai di-download, ya, mulai dibikin narasinya. Gunakan bahasa yang menurut teman-teman itu bagus, gitu ya, bisa difahami. Kemudian, itu nanti bakalan menjadi e, file dokumentasi teman-teman, ya, bisa jadi nanti teman-teman punya semacam modul sendiri, gitu ya jadi punya modul sendiri untuk mata kuliah eh, praktikum ya pemrograman mobile gitu ya. Oke, eh, sekian dulu ya dari saya kalau misalkan teman-teman tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Oh ya, kemudian yang baru join ya silakan di grup itu presensi ya. Untuk perkuliahan pagi hari ini ya. Oke. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.